aku jadi kelingan zaman cilik aku kena PMS. PMS. Bojone adi MS. Iki memes. Aku itu nek ameh menan itu. Oh. Nek PMS sing anu aku kok. MS. Kena PMS nganu apa? Meriang lah, Mas. Oh iya. Ketisen lho. Demam ngono kan. Infeksi. Infeksi. Oh iya. Tenan zaman cilik aku. Apa infeksi apa ora kuwi? Ora infeksi. Ora infeksi. Mungkin karena saking mungkin ngono ya, rasake lara. First time. First time. First impression. First impression. Berarti ngono, infeksine ora jalan. Terbiasa makan sesuatu, minum sesuatu ki yo. Otomatis ya mempengaruhi kondisi tubuh ya, mestinya ya. Kayak misalnya aku biasa ngombe panas ini, bagi Mas Yuda sih biasa ngombe es mungkin panasnya gue aku sih bisa langsung yeah, tak ombe. Yeah. Tapi bagi Mas Yuda urung karuan. Padahal aku ngombe es, kalau es langsung tak lek lah es, tak tahan yang ini sih. Nanti aku nambil sih, bilang. Enggak kamu. Tak dikondisikan. Tak kondisikan sih. Langsung atus nang goran kadang loro. Suam-suam susu. Waduh. Digawe anu, angkat-angkat tai ayam. Angkat tai. Kaya nek mangan anu lho, pripek pedes kae lho. Nggih. Misal ana sing apa jenenge? Pertama kita njajal sing apa? Panganan sing sebenarnya rego 20.000 apa piro pripek pedes kuwi. Maici. Sempet viral zaman pada zaman ya. Kuwi nek pertama ya mungkin pedes banget gue, tapi engko nih kita sudah terbiasa kan jadi biasa wae. Gue kudu naik level meneng, wes awalnya wes apa imun terhadap rasa pedas itu. Iya. Berarti awak ini nganu ya, dia akan istilahnya ya, butuh ono rasa kagetnya ketika menerima rasa baru, apapun itu. Bahkan tidak sekedar ngene makanan ilat tok. Padahal kabeh awake kan ya sensor rasane to. Iya. Meneh misale ngrasake rasa sedih. Rasa apa nih? Rasa getun barang ki mau. Kuwi nek klem munggah. Nah, nek ora pernah mengalami rasa sing dengan pressure sing tinggi. Wong mesti melotek. Iya. Entah kuwi ngendhat, tak kuat. Eh ta. Ya kaya sapa sing lebih viral apa? Calanang sih. Sat boy. Fajar. Jatuh. Oh, bagi kita mungkin apa yang dialami dia, alah ngono tok wae. Iya, iya. Gembeng ngono. Padahal mungkin dulu kita pada usianya mungkin ya kayak ngono ketika bucin kan ngono. Sesuai dengan kapasitasnya. Kaya awake kan iso beradaptasi dengan rasa sakit. Iya. Misal saiki apa jenenge? Nek kaya zaman cilik kan misal kowe kena kater ngono kan rasanya kayak kiamat dunia. Saya paling jerit. Ngono tok paling. Kok tetesi apa jenenge? Obat ngono kan ya perih memang. Tapi beda ketika kita dhisik cilik. Wah, rasanya kayak apa kayak. Ini saya kan paling kan ada ngono tok. Aku dadi kelingan zaman cilik aku kena PMS. PMS. Bojone adi MS. Iki memes. Aku itu nek ameh menan itu. Oh. Nah, PMS sih nganu aku kok. MS. Nek PMS nganu apa? Meriang lah, Mas. Oh iya. Ketisen lho. Demam ngono kan. Infeksi. Infeksi. Oh iya. Tenan, zaman cilik aku. Apa infeksi apa ora kuwi? Ora infeksi. Ora infeksi. Mungkin karena saking mungkin nganu ya, rasake lara. First time. First impression. Berarti nganu, infeksinya ora jalan. Inspeksi. Lah kowe mending kowe kena PNS kena PMS. Oh, PNS are. Kena PMS meriang. Aku nonton film Rembo meriang. Bali awakku panas dari bapakku. Sing Rembo berapa telu? Ora, Rembo ora, Rembo lawas. Sing Rembo berkesan Rembo telu lah. Sing matangnya diobong. Oh, ora sing dia zaman iki. Jeneng Vietnam. Sik dikum kubangan kotoran kae. Mulih wis meriang. Kok iso ngono? Sauma. Delok
lho kok iso ya wong sakene kaya ngono kan ngono ki. Aku kan mau gampang ibang. Serius. Gampang ibang. Dan kuwi ngaco lho. Kuwi ngaco. Kuwi ngerti ra? Kadang ono sing wong ider apa ki? Ondo, ondo. Oh iya. Kursi barang. Kuwi mikir kaya mereka dole piro sih? Badine piro? Iya. Wong nggawa ondo siji. Kuwi ora mesti payu. Badine pun ya ora. Ora akeh. Iba aku ndelok ngono kuwi. Terus satu koni. Ora sih. Nah itulah sing gawe dadi gamane ning atiku rasane apa ya kaya dilema ngono, pergolakan. Aku ndelok wong kae mesake tapi aku gak iso ngewangi iki jaman cilik iki. Gak iso ngewangi piye ya carane. Dadi muncul apa ya dirasa iba tapi ora iso ngopo-ngopo dadi yeah. Oh, ngono iki jenenge iba ya. Soalnya aku yo dirasa ngono, Mas. Dadi ono bakul sate lewat. Aku enggak apa-apa pakai masakke mbok ditukoni akhirnya tuku sate. Iya. Aku engko ono bakul es krim ngono. Es krim masakke ke tuku es krim. Lah aku arep saka pangan. Nek ondo kan ora iso. Sebetulnya kan alibi pengen tuku jajanan wae. Lah iya. Lah iki sing aku ya iki nembe mau. Aku ngoco-ngoco iki. Ngene. Posisine ada wong, ono wong dekne nembe bad mood lah katanya ya. Bad mood. Terus bar kuwi ana wong tawa panganan apa-apa. Ali, tawa panganan. Panganan lah anggap ya. Atau dodol apa. Ning dalan, terus regane piro, Pak? Regane semene. Ya wis aku tuku 5. Nah. Padahal dia ini ora doyan panganan kuwi ya, Pak. Iya, dia cuman oh, aku ketika aku iso merasa bisa membantu bapak itu, dia menjadi apa perasaannya jadi lebih enak. Iya betul. Lebih enak seperti itu. Nah, jadi bukan membeli karena aku butuh, karena aku mencari obat dari ke suasana hatiku yang gue melegakan perasaan ini. Iya kui, saya tak rasa nunggu. Selama ini kau yang nunggu. Karena terus jadinya kan ini. Bisa kan belum ketemu ya, karena rong di penghasilan dan lain-lain belum tahu ketemu obatnya kan saat itu. Akhirnya jadi pergolakan terus. Sampai pada akhirnya aku beradaptasi. Aku mencoba ngepreke hal-hal koyo ngono. Ya memang dunyo koyo ngono kuwi. Dadi saiki rada-rada ya. Rasa empatiku kuwi lah. Anu, anu lah iso memposisikan tidak mudah iba. Ya, jadi bisa memposisikan diri. Ono wong ngene-ngene. Ya ora apa-apa sajen ngono. Dadi nek ngono kae lho. Mas ya sakake ya ada bojoku Mas ya sakake kowe ngono ora. Ya nek butuh tuku-tuku no. Nek ora ya ora usah. Sakake. Lho piye ra donya kaya ngono memang. Iya. Ya kaya rapi ketika ono wong bakul koran ning perapatan ana aja ono ya. Mas koran. Kene meh ra tuku jane ya ora butuh. Ning metuku ya karena kok kesake. Tiba karang kene ngerti. Koran kan saiki wong wis mesti jarang banget. Iya, iya. Ana wong tuku koran jarang banget. Nek dia gadget. Nek gadget ki asu ya. Ngangi mata panjaran. Bobo lho ora terbit saiki. Bobo sing ngono. Nek kaya ya ngomong-ngomong iba juga ya. Kaya dodol koran, dodol ondo, dodol makanan ki ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk melegakan sesama melegakannya. Kita lega membeli, dia juga lega barangnya iso terjual. Karena nyonya-nyonya ini kayak pengemis. Kan Swiss sangat banyak terbongkar pengemis apa? Tidak. Sukses bulan ini. Ratusan juta. Per hari itu iso berapa juta. Jutaan. Dan itu ngalah-ngalai wong sing bekerja. Wong sing bekerja dengan penuh usaha. Nah, akhirnya kan sekokono ki ya karena perkembangan berita yang sangat cepat ya. Akhirnya kan kita memiliki perspektif lain selain iba, Mas. Nek mungkin rasa sing ras, misal rasane awake dhewe iki sensore durung terlalu kaya tentang apa sensor rasa. Selain iba iki mau. Akhirnya kan kita membeli terus memberi kuwi dengan faktor iba mau. Tapi nek kita wis misal aku ya pernah mengalami misalnya kaya dodolan mubeng. Iya. Yeah. Dodolan mubeng. Mesti kan ngerti rasane. Tingkat kesulitane. Tingkat kesulitane piye, kerugiane piye, anu piye.
dan bisa jadi kita ku bisa membaca solah bobo nih, apa gesture orang tersebut. Oh iki uang iki apa jualan kanggo hanya sekedar misal tambahan sampingan. Kayak Mas Yuda misal dodol kaos iki. Mungkin iso merasakan oh cah iki dodol iki nggo kebanggaan tok, nggo gaya-gayaan tok. Iya. Atau oh iki dodol iki memang nggo kebutuhan nyambung urip. Misalkan iso membedakan toh Mas. Nah, akhirnya kan rasa ketika kita memberi maupun beli kuwi luweh kaya ngono lho, tidak sekedar iba. Tapi nek saiki angel ndelok ngono win. Karena aku mau, kita ya nyambung urip tapi gayane kaya kanggo pride ngono. Iya. Ngono sing angel. Tapi Mas sudah ngerti toh? Ngerti tak mau kaya ngono. Ya ngerti, tapi kan rasa ibaku sudah hilang. Semaleng ora ngerti ya. Aku ngerti. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal rasa iba ya kaya mau, kan Ebin mau kan ngomong bahwa banyak yang terbongkar pengemis iki akeh sing penghasilannya ya juga dhuwur kan gitu. Nah, sebenarnya itu kan juga mencoreng profesi yang memang dhek murni ngemis karena kebutuhan. Kan ono lho. Iya, iya. Karena tidak ada jalan lain. Satunya wis jalan satu-satunya wis toh dhek wis kerja kono ra ditompo kene ra ditompo angel golek gawean. Pasti setelah aku tak jaluk wae kan. Tak jaluk-jaluk wae. Nyap. Ada enggak kamu mikir ngono? Nah, nek iki tak wene engko ternyata dhek nang omah dhewe. Avanza ya toh. Iya. Omahe apik dan lain-lain. Jane ora tak kei engko yo aja-aja mesake. Iya. Memang butuh dan lain-lain. Lah kuwi dadi pergolakan meneh. Dadi apa dadi pikiran yo marek overthinking. Piye yo enake yo. Nah, pada satu titik aku mung mikir ngene. Nek aku butuh menehi, ya wis menehi. Tanpa berpikir yeah. Kowe arep sugih ya ora apa-apa, sak seneng-senengmu, arep butuh ya ora apa-apa. Aku wis mung menehi. Yeah. Jadi terserah. Aku wis ora mikir ngono kok dadi sugih piye nek memang butuh piye tak ilangan rasa iku. Bahkan mungkin sebaliknya, Mas. Kita apa? Kita merasa iba akan kita lihat uang kuwi. Entah apapun, tapi nek hati tidak memiliki rasa ingin memberi mampu membeli. Iya. Iya toh? Heeh. Jadi sebaliknya juga ya karena ini mau ngetoti kerentek hati lah ya. Ya itu. Lebih ke itu. Kerentek hati kan rasa didefinisikan. Hmm. Karena hubungannya karo rasa. Hmm. Mau jelas no rasanya yang tuh neng wong liya wis angel loh. Meneh rasa no kerentek hati. Entah itu titis apa ora yeah. Bagi ku ora masalah. Yeah. Iku tak abaikan. Iya tapi sing iso dadi parameter ketika selain kerentek hati mau delok sikile. Sikile resik berarti ya.